Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang dimuliakan, semoga semua berada dalam keadaan sihat dan dilindungi oleh Allah SWT. Jadi saya buat video ni kerana saya baru tonton satu video yang katanya viral. Seorang wanita bercakap pasal orang kata apa, pemaksaan terhadap non-Muslim untuk masuk Islam kan. Dan dia kata kita tak boleh rasa Islam tu agama yang paling benar. Kita tak boleh rasa Islam tu superior kepada berbanding agama-agama lain. Dan juga dia kata kalau agama lain buat macam tu kat kita, kita rasa macam mana kan. Saya bukanlah nak membahaskan betul-betul kata-kata dia tu. Pada saya, kata-kata beliau ada benarnya, tapi pun banyak benda kita kena betulkan lah. Okey, dari segi memaksa non-Muslim masuk Islam memang betul. Kita tak boleh paksa-paksa orang. Okey, tetapi dalam bab merasa Islam tu agama yang benar, Islam tu adalah agama terbaik, Islam tu adalah superior, benda tu sebenarnya merupakan kita punya keimanan. Kan? Agama lain nak rasa mereka paling benar, nak rasa mereka paling superior, itu terpulang kepada mereka. Kita boleh bahaskan benda tersebut kan, di medan-medan seperti perdebatan, dialog, perbandingan agama kan. Itu medannya kan, kalau kita nak orang panggil duke it out lah kan. Terpulang pada saya, memang semua agama akan rasa agama dia yang paling betul. Benda tu tak boleh kita nafikan untuk umat Islam juga. Okay. Kerana memang di dalam Islam itu keimanannya begitu. Islam adalah agama yang terbaik. Inna dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah Ta'ala firman, wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari jalan hidup agama selain Islam, wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu, tidak akan sesekali diterima daripada dia. Yang ini amalan dia, kebaikan dia tak diterima. Yang dia macam orang, macam kita tengok bola kan, kita penonton kan, kita penonton kat tepi padang tu, sekali bola sampai kat kita, kita sepak masuk gol, kira tak? Tak kira lah, sebab kita bukan pemain. Kita bukan pemain di padang, kita bukan yang menyarung jersey. Jadi macam itulah orang-orang yang tidak beriman secara asasnya lah. Allah falan yuqbala minhu, lain. Allah guna perkataan lan, lan. Falan yuqbala minhu, tidak akan sesekali diterima. Lan ni memang tak boleh diterima, memang perkataan untuk digunakan tidak sesekali, memang takkan langsung. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Rugi kenapa? Rugi kerana tidak berada di atas jalan yang benar lah. Dalam erti kata lain, masuk neraka kan. Jadi rakan-rakan yang dimuliakan, itulah Islam. Itulah kita punya rukun, orang kata tunjang kita. Sebab dalam benda-benda itu ada di dalam Al-Quran. Tapi tidaklah juga membenarkan kita untuk pergi dekat mana-mana non-Muslim cakap, oi, ahli neraka. Tiba-tiba kan. Sebab dalam berdakwah pun Islam mengajar kita untuk memulakan dakwah tu dengan hikmah. Surah An-Nahl ayat 125, auzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah ni kebijaksanaan, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran-pengajaran yang baik. Tapi tak berhenti takat tu. Allah Ta'ala sambung lagi, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, jadil iaitu jidal eh, berdebatlah kamu billati hiya ahsan, dengan jalan yang terbaik. Jadi berdebat dengan jalan terbaik ni bukanlah dengan maki hamun, bukanlah dengan caci maki kan, tapi dengan tadilah macam saya cakap, di ruang-ruang dialog, di ruang-ruang memang untuk diskusi, memang di ruang-ruang perbandingan agama. Waktu tu kita berdebatlah dengan cara yang terbaik. Okay. Jadi itu surah An-Nahl ayat 125.
Jadi cukuplah berkenaan dengan pernyataan tu. Cuma saya nak bawa isu tu sebenarnya dia berkait dengan satu pahaman di mana pada saya salah faham lah kepada Islam itu secara generalnya. Dan benda ni sebenarnya ramai berpahaman lebih kurang macam tu. Sebab kenapa? Kerana kita selalu diberitahu bahawasanya Islam ini adalah agama yang aman. Islam maksudnya aman, Islam maksudnya sejahtera. Islam berasal dari perkataan salam. Salam bermaksudnya sejahtera. Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu, kan? Kita biasa dengar macam tu, kan? Jadi kadang-kadang memang bila benda tu dah lama sangat diulang-ulang dan ditekan kepada masyarakat, memang susah kita nak letak dalam kepala kita bahawasanya di dalam Islam itu adanya ancaman, adanya penolakan kepada perkara-perkara yang Islam larang. Sebagai contoh tadilah, agama lain menyekutukan Allah, itu adalah perkara yang Allah murka, perkara yang di dalam akidah kita membezakan antara seorang tu Muslim masuk syurga atau kufur, kan, masuk neraka. Memanglah secara asasnya syurga dan neraka tu hak Allah Ta'ala. Kita tak tahu, kita tak tahu. Bahkan kalau kita nampak orang tu non-Muslim pun, kita sendiri, kita secara kitanya, kita tak boleh nak confirmkan dia masuk neraka ke masuk syurga, kan? Sebab at the end of day, kita tak tahu dekat belakang kita dia macam mana, kan? Dia dengan Allah Ta'ala lah tu urusan dia, kan? Ha, itu adabnya, adabnya. Tetapi secara zahirnya, kita kena cakap bahawasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala memang tempatnya adalah di neraka. Kerana itu, dan jalan yang mereka ambil, maksudnya penyembahan mereka, pegangan agama mereka, bukan sesuatu yang boleh kita ambil dan nyatakan itu benar, itu betul, itu tak apa dan sebagainya, kan? Dari sudut pegangan lah. Tapi dari sudut kemanusiaan, dia bebaslah mengamalkan agama dia, kan? Jadi benda-benda tu kita kena nampak, kan? Sebab Islam ni dia bukan sekadar aman dan sejahtera. Islam dari segi istilahnya adalah penyerahan diri, kan? Perkataan salam tu juga boleh, kalau kita, orang bahasa akan boleh menerangkan lebih baik berbanding saya. Perkataan salam tu sendiri ada version yang lain di mana dia membawa maksud penyerahan, submission, submit. So Muslim tu adalah the one who submit. Orang submit kepada apa? Bila kita masuk Islam, apa kita buat? Mengucap syahadah, submit kepada kontrak syahadah tersebut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi dengan syahadah itu secara automatik kita terletak di bawah peraturan Islam. Yaitu contohnya rukun-rukun Islam. Kita wajib menunaikan solat, kita wajib menunaikan puasa di bulan Ramadan, kita wajib membayar zakat bila sudah mencapai kemampuan, kita wajib pergi menunaikan haji bila sudah mencapai kemampuan, kan? Solat, puasa, zakat, mengucap syahadah lah satu lagi, ha, kan? Kemudian kita wajib beriman dengan rukun-rukun iman, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, kan? Beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar, kan? Jadi rukun iman tu pun wajib beriman. Tak boleh pick and choose, kan? Cherry pick. Aku beriman dengan Allah aku beriman, tapi malaikat ni macam tak logik. Tak boleh macam tu. Kita kena ambil Islam tu secara whole, kan? Allah Ta'ala berfirman surah Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya allazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, kan? Orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, kafah, menyeluruh, tak boleh cherry pick. Jadi terjemahan ataupun definisi Islam sebagai penyerahan diri itu, Muslim yang bermaksud the one who submit, sering diabaikan di dalam perbincangan-perbincangan berkenaan dengan Islam. Kebelakangan ni asyik fokus kepada Islam itu aman, Islam agama sejahtera. Ini kerana mungkinlah tindak balas kepada kempen War on Terror, kan, yang digerakkan oleh Barat pasca 11 September 2001, kan. Jadi mereka duk gambarkan Islam sebagai agama keganasan, Islam sebagai agama teroris. Maka akhirnya sebagai tindak balas, masyarakat yang cuba mempertahankan Islam
banyak fokus kepada Islam hanya agama aman, agama sejahtera. Tapi sebenarnya itu half truth. Secara whole-nya Islam bukan semata-mata aman dan sejahtera. Aman dan sejahtera tu pun kena spesifikkan, aman sejahtera kepada apa, kan? Daripada apa, kan? Sebab Islam itu turun untuk mengesakan Allah SWT, untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Rahmat dalam bentuk menyelamatkan manusia, bukan saja di dunia tapi di akhirat sana, iaitu tidak mahu masyarakat kita, manusia itu masuk ke neraka Allah SWT, menjadi sebahagian orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Yang ni perkara ni, kita kalau kita buka Al-Quran, kita akan nampak banyak, eh? Jadi Islam tu bukan sekadar agama aman, tapi Islam juga agama ketika perang, eh? Sebab tu dalam Islam, peperangan tu ada kod dia, ada pantang larang dia, kan? Bukannya Islam ni orang pukul kita, oh, Islam cakap sabar. Bukan macam tu, eh? Islam mempertahankan hak-hak orang yang dizalimi. Jadi orang-orang yang dizalimi ni ada hak dia. Sebagai contoh, kalau negara kita nak kena segang, kita boleh segang balik, sebagai contoh. Atau negara tu dia tak serang kita, tapi dia memberikan ancaman, dan banyak kali dah orang kata provoke dan sebagainya. Kalau kita negara yang ada kekuatan, ada ni, kita ada authority lah, berdasarkan perbincangan lah, kan? Berdasarkan perbincangan kepimpinan dan sebagainya, timbal balik risiko dan sebagainya, kita boleh melancarkan perang, kan? Bukannya tunggu musuh dah ketuk pintu baru, oh, perang, kita kena bincang pasal nak berperang. Bukan. Apatah lagi kalau orang serang kita, oh, sabar, sebab Islam agama aman. Islam bukan agama macam tu. Islam bukan agama yang naif. Islam bukan agama yang lembek, kan? Jadi benda ni kena betulkan lah sebenarnya. Kena baiki balik di dalam pemahaman kita terhadap Islam itu sendiri. Saya melihatlah, kan, ada, bila kita cakap pasal perang semua tu dah masuk bab politik lah sebenarnya. Tapi secara peribadinya, secara orang kata perbincangan untuk kita ni, manusia marhen ni, tentang Islam dengan diri kita, kan, ramai juga yang mula percaya bahawasanya Allah tu mustahil akan mengazab manusia. Sebab dia kata Allah ni maha pengampun, Allah ni maha penyayang, macam tu, kan. Takkanlah Allah akan azab. Kalau dia maha penyayang, takkanlah dia akan azab. Ha, biasa je tu. Saya biasa jumpa orang macam tu. Ini juga pemahaman yang tidak betul, eh? Di dalam Al-Quran ada ancaman-ancaman Allah SWT kepada orang-orang yang engkar. Tak nak cakap, kita tengok dalam surah, ayat yang biasa kita gunalah untuk orang-orang yang berdosa, ya, untuk ajak orang yang berdosa bertaubat, eh? Surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah juga yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Az-Zumar ayat 53. Kalau kita baca ayat ni saja, kita akan anggap, oh, macam tu tak apalah, jangan takut lah, kan. Betapa kasihnya Allah Ta'ala, betapa sayangnya Allah Ta'ala, sampai yang melampaui batas, bukan yang buat dosa kecil-kecil, tapi yang melampaui batas ni pun Allah kata jangan berputus asa. Apa, sesungguhnya Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Tapi kita tak boleh baca ayat tu saja. Okay. Kat situlah masalah golongan ni. Dia hanya baca sekali sebagai ayat, dia tak baca ayat yang lain. Okay. Kita tengok ayat seterusnya, tak jauh pun. Ayat seterusnya, ayat 54. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu didatangi azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan. Az-Zumar ayat 54. Siapa baca ayat ni, kan? Orang biasa dengar ayat yang 53, kan, tapi ayat 54 tu jarang orang nak bagi tahu. Keampunan Allah tadi, kan, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a tu, Allah mengampunkan segala azab tu, ada syaratnya, iaitu dengan kita kembali kepada Allah dengan bertaubat.
Berserah bulat-bulat kepadanya. Sebab kalau kita tak kembali kepada Allah Ta'ala untuk bertaubat, maka Allah akan azab kita sebelum kamu didatangi azab. Min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan. Bagaimana sekarang? Adakah benar Allah tidak akan mengazab manusia kerana dia maha penyayang? Tidak betul. Allah akan azab manusia yang ingkar. Allah akan azab manusia yang menyekutukan dia selagi mereka tidak bertaubat dan degil. Okay. Kerana antara nama Allah SWT juga, bukan sekadar Allah Ta'ala bukan sekadar namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Allah ada 99 nama, dan antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Mudhil, kan, yang menghidangkan. Kan? Apa lagi nama dia? Al-Muntaqim, kalau tak salah saya maksudnya adalah yang menyeksa. Kan? Yang maha memberikan azab. Nama-nama itu ada di dalam 99 nama Allah SWT. Boleh rujuklah. Kalau saya ada silap, boleh rujuk balik 99 nama sebab memang ada. Kan? Jadi, fahaman bahawasanya Allah SWT tidak akan mengazab. Allah SWT terlalu maha penyayang sampai dia takkan azab. Dia takkan ni. Tidak betul. Fahaman memang macam tu. Kan? Jadi, benda ni kena betul kan? Kena baiki balik. Nampak macam simple. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran tu dah jelas dah. Tapi oleh kerana ramai antara kita ni sebenarnya tak baca betul-betul Al-Quran tu. Kita sekadar baca, tak baca terjemahan satu hal. Dan kemudian, hal-hal berkenaan dengan Islam ni, kita tak belajar betul-betul dengan disiplin ilmu. Kita sekadar dengar-dengar kat internet, tengok apa yang viral kan. Penceramah yang popular sahaja. Atau isu-isu yang viral, barulah kita dengar pasal Islam. Barulah kita dengar pasal pendapat-pendapat. Walhal, kalau kita belajar elok-elok, A sampai Z, kita akan nampak keteraturan tersebut. Kan? Kita akan nampak klaim-klaim yang merepek ni, mereka bertembung sesama sendiri sebenarnya. Tidak ada basis pun. Jadi, itu contoh lah kan. Jadi, antara kepercayaan orang-orang ni juga adalah dia menyatakan maksudnya Islam ni sebenarnya tak menafikan agama lain. Islam ni dia tak memburukkan agama lain. Islam ni dia tak menyatakan agama lain salah. Ada golongan yang macam ni. Mereka kata semua agama sama, termasuk Islam sama, semua agama baik, semua agama betul. Jadi kita tak perlulah rasa kita paling betul. Kan? Kerana belum tentu kita paling betul. Padahal Islam itu menuntut kita yakin bahawasanya inilah jalan yang benar. Kan? Jadi antara dalil-dalil yang mereka suka gunakan adalah contohnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat saya tunjuk ayat. Surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin. Kan? Tidak ada paksaan dalam agama. Dia kata, dan Allah pun cakap tak ada paksaan dalam agama. Macam mana kita boleh nak kata agama lain salah? Oh, kan? Macam tu lah, kan? Lebih kurang lah. Okay. Macam, kenapa kita nak kena dakwah kat orang, suruh orang semayang, padahal tak ada paksaan dalam agama. Okay. Tapi ayat tu selalu tidak dibaca habis. Kan? Ayat tu bukan ada la ikraha fiddin sahaja. Kan? Dan ayat tu tidak berhenti di situ. Ayat tu ada lagi ayat selepasnya. Mari kita baca, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran dari kesesatan. Oleh itu sesiapa yang tidak percayakan taghut, yakni orang-orang yang membelakangkan kebatilan lah, kita tak bersama kebatilan, dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan yang teguh dan tidak akan terputus, iaitu kebenaran. Dan ingatlah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ayat tu macam senang cakap, kalau saya boleh mudahkan adalah contoh merempit atau langgar traffic light lah, senang cakap langgar traffic light. Kamu nak langgar traffic light, kamu nak ikut traffic light, terpulanglah kepada kamu. Tapi dah jelas dah mana yang lebih selamat. Kalau kamu langgar traffic light tu juga, belum tentu apa orang kata kadar kemungkinan kamu naik accident tu mungkin tinggilah. Sebab
lorong lain tengah ada peluang untuk jalan, sedangkan lorong kita patutnya tidak jalan. Okay. Tapi kamu tak nak ikut traffic light, terpulanglah. Tapi kalau kamu accident, kan? Kalau kamu accident, itu kamu kena tanggung, ah. Itu kamu kena bertanggungjawab lah kepada diri kamu sendiri. Kamu tak bolehlah salahkan lepas tu. Tak ada siapa pun cakap kena ikut traffic light. Tak ada siapa pun paksa saya untuk ikut traffic light. Kan? Ah, macam tu lah. Tak boleh, eh. Jadi Islam tu dia macam tu lah sebenarnya. Tidak ada paksaan dalam agama ni. Kamu tak nak beriman, terpulang kepada kamu. Tapi kita dah bagi tahu dah, siapa yang tak beriman akan mendapat azab daripada Allah SWT. Siapa yang tidak beriman ni pada pendirian Islam adalah tagut, kebatilan, kan? Batil, tidak betul, kan? Jadi tak nak beriman, terpulang kepada kamu, kan? Tapi kita dah cakap dah, ha, kan? Sebab kan? Faham tak maksud ayat tu? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah nyata kebenaran dari kekufuran, dari kesesatan. Kamu nak ikut tak nak ikut, terpulang. Tidak ada paksaan, kan? Tapi setiap tindakan tu ada akibat dia, kan? Sama ada akibat dari undang-undang yang dicipta oleh manusia, atau akibat daripada peraturan Islam itu sendiri, iaitu hukum hakam daripada Allah Ta'ala. Kalau kamu nak pilih jalan tu, terpulang, kan? Terpulang kepada kamu, kan? Jadi, apa kata kita sambung ayat tu, kan? Apa kata kita baca ayat seterusnya? Auzubillahirrahmanirrahim. Ayat 257 surah Al-Baqarah. Tadi ayat 256, kan? La ikraha fid din tu ayat 256. Kita baca ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, penolong mereka ialah taghut, yang ini kesesatan, kebatilan, syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini ayat Al-Quran. Jadi macam mana kamu boleh cakap kat orang, oh, kita belum tentu betul, oh, agama lain belum tentu salah. Pahaman ni tak betul. Pahaman tu tak betul lah. Jadi kalau kita balik kepada ayat Al-Quran sendiri, Allah sendiri membataskan kekufuran dan keimanan tersebut. Dan orang-orang yang kufur ini akan ada akibatnya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau mereka nak pilih jalan tu, terpulang lah. Tapi kita akan cakap lah jalan tu tak betul, kan? Kalau dia rasa jalan tu betul, terpulang kepada dia. Dia boleh pertahankan dia punya pilihan, tetapi kita pun kena firm dengan pilihan kita. Jadi itu sepatutnya yang berlaku lah. Itu yang sepatutnya berlaku. Bukan kita pergi cakap tak apa. Nak langgar traffic light, tak apa, terpulang. Itu mungkin betul juga langgar traffic light tu. Kan? Mungkin betul tindakan langgar traffic light tu, mungkin betul kebaikannya adalah pantas, tak payah tunggu. Banyak kelebihan langgar traffic light ni. Eh? Tapi bila dia accident, terpulang kepada dia. Kan? Dia tanggunglah. Mungkin patah kaki, mungkin mati, kan? Mungkin menyusahkan keluarga dia, mungkin menyusahkan kawan-kawan. Mungkin dia kena tambah habis duit dia untuk rawatan dia. Jadi itu akibat yang dia kena tanggung atas pilihan dia lah, terpulang. Jadi dalam isu agama, Allah jelas menyebutkan wallazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Orang-orang yang kafir itu penolong mereka ialah taghut, yang ini mereka ni bila kafir, mereka bersama dengan kebatilan yang mengeluarkan mereka dari cahaya. Yukhrijunahum minan nur, yang ini bila cahaya ni adalah keimanan lah, kebenaran. Ilal zulumat, yang ini kegelapan, kekufuran. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itulah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi bila dengar orang lain, lepas ni kalau orang lain cakap pasal la ikraha fid din, kena ingatkan dia, baca sampai habis, kemudian baca sekali 257. Kan? Jangan baca ayat 256 saja. Baca sekali 257, suruh dia tafsir ayat tu. Suruh dia baca terjemahan pun lah, cukup lah, kan. Jadi antara dalil yang kedua, macam kakak yang viral tu, dia pergi cakap pasal surah Al-Kafirun, kan. Kelakarnya surah tu nama Al-Kafirun, kan. Orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT.
Jadi dia kata lakum dinukum waliyadin, kan, untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami, kan. Seakan-akan Islam kata tak apalah kalau tak nak beriman, kan. Kau pun okey juga, kan. Tapi kami nak beriman lah, kami kami pun okey juga, kita sama, kan. Bukan bukan macam tu, eh, dia punya terjemahan dia tak semudah tu lah sebenarnya, eh. Orang suka guna ayat lakum dinukum waliyadin ni macam suka bolehlah. Kau pun okey juga. Bukan macam tu, eh. Kita kena tengok balik surah Al-Kafirun tu, kita tengok azbabun nuzul dia. Kenapa surah tu turun, ya? Eh? Kalau kita, saya tengok dalam nota saya ni, dia apa azbabun nuzul oleh Imam As-Suyuti, At-Tabrani dan Ibnu Hatim, dia meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawasanya orang-orang Quraisy menyeru Rasulullah SAW agar diberi harta supaya mereka menjadi orang paling kaya di Mekah. Mereka akan menikahkan Rasulullah dengan wanita yang diinginkan oleh beliau, kan. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy ni, dia orang tengah Rasulullah berdakwah, kan. Rasulullah berdakwah untuk menafikan berhala-berhala sembahan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ni fasa awal dakwah, kan. Waktu tu Nabi belum ada kerajaan, belum ada tentera, kan. Nabi berdakwah di sekeliling Kaabah. Kaabah waktu tu penuh dengan berhala, kan. Jadi bila Nabi menyeru kepada penafian terhadap berhala-berhala ni, sembahlah Allah yang Esa, maka orang-orang kafir Quraisy ni bengang lah, kan. Kerana dia orang anggap Muhammad telah mencaci Tuhan mereka. Jadi mereka pun kata, mereka pun jenuh lah fikir macam mana nak stopkan dakwah Nabi Muhammad ni, kan. Jadi akhirnya antara solusi yang dia orang cuba capai adalah kompromi. Mereka pergi bertemu dengan Nabi Muhammad, dia pun nak tawarkan Nabi Muhammad harta, wanita, kan. Tapi Nabi Muhammad semua tak nak lah. Jadi mereka capai satu konklusi di mana mereka kata kalau apa kata kita sembah Tuhan kau, kau pun sembah Tuhan aku. Ha, macam tu. Ada masa kita sembah Tuhan kau, kemudian ada masa kau sembah Tuhan aku. Jadi kita geng lah, kita tak payahlah gaduh-gaduh. Kita sembah semua Tuhan. Ha, senang cakap macam itulah. Kan, ha? Ha, kan. Ha, jadi mereka berkata, ini untukmu wahai Muhammad, dan engkau berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami dan tidak menyebutkan keburukannya. Jika engkau tidak mahu melakukannya, sembahlah Tuhan-Tuhan kami satu tahun. Ha, macam tu. Kau sembah satu tahun, kita orang akan sembah Tuhan kau satu tahun. Ha, macam tu. Jadi Rasulullah pun kata, aku akan menanti apa yang diturunkan oleh Tuhanku untukku. Kemudian turunlah surah Al-Kafirun ini. Surah Al-Kafirun tu, dia bukan turun satu ayat. Lakum dinukum waliyadin. Kena bacalah semuanya, kan. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, kan? Kita baca betul-betul, eh? Saya rujuk terjemahan. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan maksudnya aku tidak akan beribadat cara kamu beribadat. Ayat kedua ni dia bukanlah sama dengan ayat la abudu ma ta'budun, eh. Wala ana abidu ma abadtum ni maksudnya kita tidak mengambil ritual mereka tu. Kita tidak mengabdikan diri kepada Tuhan mereka sebagaimana mereka mengabdikan diri kepada Tuhan mereka. Wala antum abidu nama abud. Diorang pun takkan beribadat macam kita beribadat, yang ni mengesakan Allah SWT. Barulah sampai ayat keenam itu, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jadi konteks benda tu, konteks surah Al-Kafirun itu turun ketika orang-orang musyrik nak menghentikan dakwah Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tak nak berhentikan dakwah dia. Ha. Rasulullah tak nak berhenti menyatakan berhala-berhala tu patutnya tak perlu disembah. Kerana Allah itu Esa, Allah itu tidak ada sekutu. Kan? Penyembahan berhala itu adalah satu kesalahan di sisi Islam, satu benda yang orang panggil tak betul, kan, di sisi Islam. Jadi turunlah ayat ni, kan, untuk menegaskan pendirian tersebut, kan, untuk Allah tegaskan pendirian tersebut kepada Rasulullah SAW, kan. Kita tidak menyembah, aku tidak menyembah apa kamu sembah, yang ni berhala-berhala tu tak betul pada aku, maka aku tak sembah dia. Dan kamu tidak mahu menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abidu nama abud. Mereka ni tak nak menyembah Allah secara macam mana Nabi Muhammad sembah. Nabi Muhammad sembah Allah, tidak menyungkutukannya dengan yang lain-lain. Tapi diorang ni boleh pula. Ah, tak apa, kita kau sembah Tuhan aku setahun, aku sembah Tuhan kau setahun. Boleh pula macam tu. Untuk kita tak boleh macam tu. Kerana
benda tu secara asas akidahnya jadilah menyekutukan Allah SWT. Dan mereka sudah pastilah tidak menerima ritual-ritual kita yang lain kan. Yalah, cara menyembah Allah dengan betul tu pun mereka tak nak terima. Jadi kita lagilah tak terima cara mereka menyembah berhala-berhala mereka. Maka kat situlah kita Allah Taala sempurnakan surah ini dengan lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu, agama kamu lah, agama kamu yang sembah berhala semua tu. Kamu itu agama kamu lah. Agama aku adalah agama yang menyembah Allah SWT yang esa dengan ritual yang datang daripada Allah SWT. Okey. Boleh nampak? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin tu bukannya engkau okey aku pun okey. Bukan macam tu eh. Ini salah faham yang sangat besar pada saya. Jadi bukannya bermaksud kita tak perlu dah buat dakwah. Sebab lepas turunnya surah Al-Kafirun ini, Nabi masih berdakwah. Sampailah fasa Madinah, sampai berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, sampai ada daulah Islamiah, daulah Madinah itu kan? Sampai Islam kemudian tersebar di seluruh jazirah Arab. Dan kemudian bila Fathu Mekah, Rasulullah balik ke Mekah, membuka Mekah, apa yang Nabi buat? Kan? Nabi robohkan semua berhala di sekeliling Kaabah. Nampak tak? Kalau lakum dinukum waliyadin ni maksudnya kau okey aku pun okey, sembahan kau okey, sembahan aku pun okey, suka hati hang lah kan. Aku tak ada masalah dengan hang. Buat apa Nabi balik ke Kaabah tu ketika Fathu Mekah, Nabi runtuhkan berhala-berhala tersebut? Kenapa Nabi tak cakap okeylah tak payah masuk Islam, berhala ni kumpul, pergilah sembah teruskan. Kenapa tak macam tu? Boleh fikir tak? Jadi kat sini kita nampak pahaman ni, dia pahaman yang macam tu, pahaman yang kononnya Islam ni menerima semua, Islam ni benarkan semua, agama lain semua tak ada masalah, agama lain semua pun betul, agama lain semua pun baik. Kita tak nafikan dalam agama-agama ni ada kebaikan mungkin kan. Siapa study boleh beritahulah kan. Tetapi kita bukan cakap pasal kebaikan agama lain kan, nilai murni dalam agama lain mungkin ada kan. Tapi kita tengah cakap pasal creed, pasal kepercayaan kita kan? Kepercayaan bahawasanya Islam itu adalah agama yang terbaik, agama yang paling benar kan. Agama lain berhak nak cakap agama dia paling benar. Kita boleh berbahaslah kan, dan kita boleh orang panggil agree to disagree lah. Agree to disagree. Saya mungkin tak setuju, tapi tak adalah siapa nak tumbuk dia. Ha, kan? Melainkan kalau dia nak tumbuk saya lah kan. Ha. Jadi macam tu lah kan. Oh, okey lah awak percaya Tuhan awak macam tu. Tak apalah. Tapi pada saya tu tak betul lah. Itu je. Kan? Ha, teruskan lah. Sembah lah Tuhan awak kalau awak rasa itu yang betul. Tapi saya rasa Tuhan sepatutnya macam ni. Dan ini pegangan saya. Itu saja. Paksa orang masuk Islam. Tak masuk Islam. Ha? Ha? Memang kena. Itu memang tak betul. Cara macam tu memang tak betul. Tapi akan ada orang kaitkan kan, bila mana Islam, bila perang, dia akan bagi pilihan untuk orang tu masuk Islam atau bayar jizyah atau perang kan. Benda tu situasi perang lah. Kita kena faham lah peperangan tu kan. Orang tak berperang sebab benda-benda remeh tau. Orang berperang kerana diancam atau rasa terancam kan. Jadi kemasukan Islam itu sebenarnya optional pada ketika itu. Dia boleh tak nak masuk Islam, tapi bila kita dah conquer dia punya tanah, kita bina kerajaan kita di atas itu, maka mereka kena bayar cukai. Orang Islam kena bayar zakat. Sama lah sebenarnya. 2x5 je, tinggal zakat tu adalah ibadah lah. Kalau, dan ibadah tu hanya orang kata apa, wajib kat atas umat Islam. Jadi untuk bukan umat Islam yang berada di bawah pemerintahan Islam, orang kata untuk menyumbang kepada negara, dikenakan jizyah sebab negara perlukan cukai untuk bangunkan negara. Itu saja. Tapi kalau hang degil juga, tak nak juga, nak pegang juga, kena pegang lah. Habis tu macam mana? Zaman sekarang taklah konteksnya macam tu. Kena faham macam tu. Sebab tu Malaysia, kita tak ada jizyah ke apa ke. Semua orang ada cukai, tapi orang Islam ada zakat. Zakat orang Islam tu boleh claim cukai. Sebab benda tu akhirnya balik kepada kebajikan masyarakat,
pembangunan dan seumpama dengannya kan. Itu je sebenarnya kan. Bukannya konsep tu bukannya konsep yang susah dipahami. Bukanlah maksudnya bila Islam so perang tu kita nak paksa orang masuk Islam. Kan? Walaupun mungkin dalam sejarah Islam tu kita faham bukan semuanya cantik-cantik kan. Ya, sebab akhirnya agama tu dibawa oleh manusia. Manusia tu tak perfect kan. Tetapi Islam itu sendiri konsep dia macam tu lah. Konsep dia bukannya kita bukannya paksa orang, tapi kita beritahu. Kita beritahu kepercayaan kita, kita beritahu ajaran kita, logik ajaran kita. Okay. Jadi begitu sebenarnya. Tapi taklah sehingga kita mengakui pula ketuhanan orang lain. Kan? Sebelumnya ada seorang sampai dia tukar ayat Al-Quran semata-mata nak nak macam nak merahikan orang lain. Sebagai contoh apa tu, ada satu ayat dalam surah mana entah cakap pasal masajidallah tapi orang tu pergi tukarkan terjemahan sepatutnya masjid-masjid Allah kan, tapi orang tu pergi tukar rumah-rumah ibadat. Kan lain tu kan, kan lain tu. Tak bolehlah sampai macam tu semata-mata kerana nak meraikan kepercayaan semua orang. Kita boleh raikan dengan cara kita tak kacau lah kan. Kamu okey, kamu tak nak beriman kepada Allah Taala, kamu nak percaya agama lain. Di Malaysia kita bagi kebebasan tu, boleh nak bina rumah ibadat, tapi dengan cara yang betul lah. Janganlah ambil tanah haram, janganlah pergi tiba-tiba pokok entah mana-mana kamu pergi apa tu ikat reben, kamu mengaku situ rumah ibadat kamu, tak boleh tebang, orang nak buat pembangunan dekat situ tak boleh, kena lencongkan highway ke apa ke, something like that. Tak bolehlah kamu bila dah kota apa untuk rumah ibadat kamu tu di sekian-sekian tempat, tapi kamu pergi ambil rumah kedai jadi rumah ibadat kamu. Tak boleh macam tu kan. Ikutlah peraturan. Kita nak buat masjid pun di negara ni, Malaysia ni, nak buat masjid pun kena ada ikut peraturan. Bukannya orang Islam tiba-tiba nampak tanah kosong, pacak, oh ni masjid kita. Tak boleh macam tu. Islam pun tak benar kan, sebab ambil hak orang, tanah orang. Benda tu dah jadi satu kezaliman. Jadi benda ni kita kena clear balik semula. Terutama orang-orang Islam sendirilah. Saya tak kisah kalau non-Muslim, ada rakan-rakan kita non-Muslim kan, yang tak faham benda ni. Pada saya tak apalah kan. Tapi umat Islam pada saya, kita kena faham balik perkara ni. Islam tu bukan agama naif, bukan agama lembek, bukan agama yang semua okey, what let what peace, bukan. Pada saya Islam tu agama yang ada disiplin dia, ada peraturan dia, ada orang kata regulation dia kan. Dia bukan agama yang sukati siapa-siapa nak buat apa-apa, bukan. Itu pahaman yang pada saya tidak betul lah. Tanpa saya nafikan, kita terperangkap dalam dua golongan. Ada golongan yang terlalu ekstrim kan, semua orang kafir ni, halal darah dia. Ada, memang ada kan. Tapi pada masa sama, kita tak boleh juga biarkan golongan yang terlalu bermudah-mudah. Oh, semua okey, semua akan masuk syurga, semua akan diampunkan Allah Ta'ala. Benda tu tidak betul lah, tidak tepat. Jadi kita sepatutnya berada di tengah-tengah kan. Allah SWT sendiri sebut dalam surah Ali Imran kan, ummatan wasata kan. Kita ni umat yang berada di tengah, wasat sederhana kan. Jadi Islam tu memang ada sisi jihad, sisi perang, sisi berhadapan dengan musuh. Tapi Islam ada kasih sayang, ada toleransi. Tinggal kita tak boleh terlalu kesana sangat, kita tak boleh terlalu kesini sangat. Sebab Islam tu sebenarnya dia tengah-tengah kan. Macam saya cakap tadi lah kan, contoh kalau kita baca ayat lain lah. Ayat apa lagi kita boleh baca okay. Contoh kita baca surah yang mengajak kepada keampunan, surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu mengerjakan amal-amal kebaikan untuk mendapat keampunan kepada daripada Tuhan kamu kan. Dan segeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu kan. Dan syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kan.
Orang bertakwa tu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Kan? Ayat tu nampak cantik, nampak indah kan? Oh, indahnya Islam. Suruh bertaubat, ajak macam tu. Tapi ayat tu dia tak berhenti kat situ. Bacalah ayat yang seterusnya. Kan? Ayat. Tadi kita baca 133 dan 134 surah Ali Imran. Tapi apa 135 sebut? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang akan mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka lakukan itu sedang mereka mengetahuinya. Kan? Ha. Jadi orang-orang ni, maksudnya bila kita pergi kepada keampunan Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala menyelar perbuatan-perbuatan keji, maksiat, dianggap sebagai penganiayaan kepada diri sendiri. Kan? Ha. Jadi benda ni kena jelas, sebab Islam tak tolerate benda ni sebenarnya. Tapi Islam faham manusia tu ada lemah dia, ada kekurangan dia, ada kadang tergelincir, ada kadang terjatuh. Maka ruang keampunan tu disediakan. Namun keampunan tu bukanlah limitless, bukanlah tidak bertepi. Kerana pada akhirnya Allah Ta'ala akan tengok siapa yang boleh diberikan keampunan dan siapa yang akan diazab oleh Allah SWT. Berdasarkan kita punya kejujuran lah kan. Kita bertaubat tu dengan niat nak membersihkan diri ke, atau berniat nak menipu Allah Ta'ala. Kita bertaubat tak, masalahnya kan. Kan, macam ayat ni tadi pun Allah Ta'ala sebut, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Maksudnya bila kita nak ampunan Allah ni, kita kena bertaubat. Kita kena berusaha buat sesuatu, meninggalkan perkara-perkara yang keji tadi. Bukannya kita buat jahat apa semua, tak apa, Allah Maha Pengampun. Bukan macam tu. Ha. Kan? Jadi benda ni kena dipahami semula lah. Okay. Dipahami semua. Dan kemudian saya pun panjang dah, kita panjang dah cakap ni. Dan nak masuk 50 minit. Tapi benda ni memang bukan benda yang simple lah, semudah petik satu ayat, cakap konklusi kita. Kita kena faham disiplin. Bila kita baca Al-Quran, kita kena tengok ayat sebelum, ayat selepas, beberapa ayat selepasnya. Baca, biar kita dapat konteks ayat tersebut. Kan? Memang ayat Al-Quran boleh diambil manfaatnya berdasarkan zahir sahaja. Kan? Walaupun mungkin ayat itu tak bermaksud begitu. Tapi kebaikannya mungkin ada pada isu lain juga. Jadi kita boleh ambil secara literal pun boleh juga. Tetapi lah untuk kita bahaskan isu-isu yang lebih mendalam kan, seperti isu tadilah creed kita, isu prinsip dasar kita kan, nak tak nak kita kena deep dive lagi kan, apa orang kata, menyelam lebih dalam lagi akan konteks-konteks dalil dan ayat Allah SWT ini, supaya kita tidak, tadilah kan, akhirnya benda dasar tu, seasas bab iman dan kufur itu sampai blur. Kan? Sebab kalau betul agama lain tu tak ada masalah, maka suka tihang lah nak masuk agama lain. Tak adalah. Tak adalah di dalam Islam itu polemik murtad. Buat apa ada polemik murtad kalau agama lain okey? Ha? Kan? Ha? Kalau orang semua boleh berbuat sesuka hati, maka kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat? Perang tu dinamakan perang riddah, perang melawan murtad. Mereka bukannya murtad. Sefaham saya lah, orang yang faham lebih detail sejarah tu boleh betulkan saya. Tapi golongan riddah tu sebenarnya mereka asalnya tidak membayar zakat. Mereka tidak mahu bayar zakat. Tapi kerana bila tak bayar zakat, dia mengancam. Tadilah macam saya cakap tadi kan, zakat, cukai itu semua pendapatan negara, yang mana bila ada sekumpulan orang mula cakap, oh zakat tak payah bayar,
zakat ni kita tak perlu bayar, aku tak nak bayar zakat, itu pilihan aku. Maka itu mengancam ekonomi negara. Maka bila negara roboh, akan ada banyak huru-hara. Maka untuk prevent benda tu, Abu Bakar As-Siddiq melancarkan perang Riddah. Dan mereka tu murtad lah kerana menafikan salah satu rukun Islam, kan, iaitu membayar zakat apabila mereka mampu. Jadi kalau 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 benda-benda tak ada masalah, kenapa para sahabat pun bertindak sedemikian, kan? Jadi apa, kita kena fikirlah benda-benda ni. Cuma tadilah, sebagai penutup, saya nak kena tegaskan balik, kita jangan terperangkap antara dua sisi. Sisi yang bermudah-mudah dan juga sisi yang terlalu nak berkeras keras, kan? Kerana akhirnya kita kena balik kepada ahli. Jadi orang-orang yang pakar. Kalau kita nak cakap pasal tafsir Al-Quran, kita balik kepada mereka yang betul-betul study tafsir Al-Quran. Dan itu pun kita tak boleh tengok seorang dua saja. Kita tengoklah beberapa pandangan, dan kemudian kita boleh nampak keseragaman pandangan tersebut, kan? Jangan kita pergi tiba-tiba ambil entah mana hala celok. Oh, pendapat ni ada. Memanglah nak, kalau nak cakap pasal pendapat, semua pendapat ada. Ada, sebab tu dalam dalam pengajian agama kita ada orang panggil pendapat yang syaz, pendapat yang panggil cacat lah, pendapat yang mungkin aneh, kan. Kena dibahaskan oleh ahlinya lah. Kita yang marhen ni, yang mungkin tak study mendalam, bahasa Arab pun tak tahu, kenalah merujuk ahli-ahli ni, kan. Kenalah merujuk. Kalau kita cakap sembang pasal hadis, sembang pasal hadis sahih ke tak, kita rujuklah orang yang belajar hadis, kan. Sama lah bila kita isu lain, kan. Contoh sekarang isu, sekarang vaksin, kan. Isu ada anti-vaksin dan sebagainya. Mereka wajib rujuk per doktor. Bukan rujuk entah WhatsApp mana, entah siapa cakap, kan. Rujuklah ahli. Dan kalangan doktor pun mungkin ada doktor yang tak betul, kan. Doktor yang tiba-tiba cakap, tak apa, tak payah vaksin. Tapi seragamannya, keseragaman orang-orang yang ahli dalam bidang tu cakap apa, kan. Kena tengoklah benda tu. Janganlah contoh 100 doktor cakap kena ambil vaksin, satu doktor cakap kata, oh tak payah vaksin ni, ni ancaman dajal. Oh, kita ambil yang tu je. Sedangkan 100 doktor lagi cakap lain, kan. Jadi benda ni kena balik kepada ahli lah, dalam agama lagi lah, kan. Kita kena balik lah kepada ahlinya. Sebab kalau orang agama tak boleh memandai-mandai dalam bidang lain, orang-orang lain tak, yang tak mendalami agama, bukan dalam bidang agama, lagilah tak boleh memandai-mandai dalam agama. At the end of the day, baliklah kepada disiplin ilmu, kan. Kalau kita tak tahu, kita bertanya, belajar. Dan satu mungkinlah cabaran kita di Malaysia ni, pengajian agama itu mungkin tidak cukup mendalam lah, kan. Mungkinlah, saya tak tahulah, sebab Allah izin saya tak study sekolah kebangsaan, kan. Saya memang dari kecil belajar tadika iman, sekolah rendah Islam Hidayah, kemudian saya ma'had at-tarbiyah Islamiyah, kemudian menyambung pengajian di Yarmouk University Jordan dalam bidang usuluddin. Jadi saya memang dari kecil belajar agama, kan. Jadi pun bukan alim. Pun belum paling alim, sebab saya tak teruskan lagi pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, kan. Apa yang saya cakap ni sekadar nota-nota dan perlukan juga imbangan daripada orang-orang yang lebih alim lah. Tapi secara asasnya saya faham begitulah. Saya faham begitu. Jadi kalau rakan-rakan yang lebih alim, rakan-rakan yang lebih berilmu daripada saya nak betulkan kenyataan saya, silakan di ruang komen, boleh 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 atau nak tambah, kan. Tapi kalau yang bukan dalam bidang agama tu, pada saya cukup-cukup lah. Tak perlulah, tak perlulah rakan-rakan terlalu berlebih-lebih dalam urusan ni, kan. Belajar, kan. Kalau kita tahu, kita belajar. Kalau kita kita tak ada asas, kita kuatkan asas kita, kan. Sebab agama ni tak boleh sekadar dengar-dengar, kan. Sekarang pada saya, kalau kita nak ada keraguan dan sebagainya, cuba rujuk at least website Mufti Wilayah, kan. Kerana mantan Menteri Agama kita Dr. Zul, kan, telah membangunkan website Mufti Wilayah zaman dia jadi mufti dulu. Banyak persoalan-persoalan yang dah dijawab dalam website Mufti Wilayah. Kita tinggal rujuk saja, kan. Dan kemudian Al-Quran tu bacalah. Bacalah Al-Quran, bacalah terjemahan dia. Dan jangan amalkan sikap cherry pick. Ambil ayat kita suka je. Ayat yang azab, ayat yang ancaman Allah, oh kita buat tak nampak. Tak boleh macam tu, kan.
Jadi kita kena balik kepada Islam secara menyeluruh dan baiki balik asas kita. Sebab ada benda memang kita tak boleh kompromi. Itulah orang kata sebenarnya mesej utama surah Al-Kafirun itu kan. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Okay. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Kan? Bukannya terus-terus lakum dinukum waliyadin, tak boleh macam tu. Ya. Yeah. Jadi panjang kan. Benda ni bila kita nak terangkan, memang kena terang betul-betul konsep dia, pahaman dia, relation dia. Bukan semudah you petik satu ayat kemudian you cerita panjang lebar dengan konklusi yang pun tak betul kan? Tapi dari segi paksa orang, berkasar dengan orang dalam berdakwah, memang kita benda-benda tu kita memang tak galakkan pun kan. Kita kena baliklah kepada arahan Allah Ta'ala pasal dakwah pula. Itu isu dah, ada isu lain, itu isu dakwah kan. Ada dua isu dalam video kakak tu kan. Isu dakwah satu hal, okey, kat situ dia betul lah pada saya. Tapi isu yang besar tu, isu akidah tu, pada saya kena baiki lagi lah pendapat semua. Jadi saya rasa setakat itu saja. Saya pun taklah saya pun secara rendah dirinya tak boleh lah nak kata kita betul semua kan. Tapi itu setakat itu yang saya faham. Saya faham macam tu dan saya harap sangat rakan-rakan yang mungkin lebih alim, lebih pandai mungkin boleh, kalau saya ada silap betulkan, kalau ada point yang lebih baik mungkin boleh sampaikan di bawah. Terima kasih saya ucapkan. Aku laqala hadza wa astaghfirullahalakum wallahu furahim. Yang baik datang Allah Taala lemah kurang dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.